Halo bosku, salam YouTuber pemula. Di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan subscriber serta manfaat dan cara promosi di tab komunitas YouTube. Promosi di tab komunitas itu maksudnya link video kalian saya posting di tab komunitas YouTube. Kemudian postingan tersebut akan tersebar ke teman-teman lain yang aktif di komunitas. Nah, ketika mereka mengklik link tersebut, maka akan diarahkan langsung ke video kalian. Dan selanjutnya tergantung lagi dari mereka. Jika mereka tidak tertarik dengan videonya, bisa jadi mereka langsung meninggalkan video tersebut. Tapi jika videonya bagus, mungkin akan ditonton lebih lama lagi, di like, di komen, dan subscribe. Jadi manfaat dari promosi ini hanya untuk mengenalkan video atau channel YouTube ke komunitas dan supaya mendapatkan teman baru, yaitu sesama YouTuber pemula, sehingga nanti bisa sama-sama belajar dan saling membantu untuk cepat mendapatkan 1000 subscriber. Nah, bukan berarti dengan promosi channel kalian langsung mendapatkan 1000 subscriber ataupun 4000 jam tayang. Karena ini hanya sekedar dipromosikan dan bukan ditambahin subscriber ataupun ditambah jam tayangnya. Tapi jika channel dan videonya memang sudah bagus dan memiliki fokus tema channel dan ditambah lagi menerapkan SEO yang benar, mungkin dengan dipromosikan ini, algoritma channelnya akan lebih cepat terbentuk sehingga videonya bisa menjangkau penonton yang lebih luas. Artinya pertumbuhan channel yang saya promosikan ataupun tidak, itu tergantung dengan kualitas video dan channelnya masing-masing. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan subscriber ataupun jam tayang, silahkan kalian aktif di tab komunitas YouTube Jalan Sugi. Karena di sini tempatnya kumpul para YouTuber pemula yang aktif untuk belajar dan saling membantu. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya dipromosikan di tab komunitas? Nah, buat kalian penonton lama pasti sudah tahu kalau saya mempromosikan secara gratis dengan cara memilih salah satu dari kolom komentar di video baru ataupun video lama, dan juga dari komentar di postingan komunitas. Nah, jika ada komentar yang kebetulan saya pilih, maka saya akan cek dulu channelnya dan saya prioritaskan channel yang videonya original dan patuh terhadap pedoman hak cipta dan pedoman komunitas YouTube. Kemudian saya bantu promosi salah satu videonya di tab komunitas. Nah, jika ingin dipromosikan secara gratis, kalian sering-sering aja aktif, like, dan berkomentar di video dan postingan komunitas saya. Dan pastikan kalian sudah subscribe ke channel saya. Selanjutnya, karena banyak sekali yang ngirim pesan ke Instagram dan juga email, isi pesannya itu minta dipromosikan dan menanyakan harga promosi video di komunitas. Padahal saya tidak pernah buka jasa promosi secara berbayar. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa pesan yang saya buka dan saya bantu promosi secara gratis. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak dan slot promosi itu terbatas, jadi mulai sekarang saya akan menerima jasa untuk promosi video di komunitas secara berbayar. Nah, buat kalian yang berminat untuk promosi video, caranya kalian langsung aja kirimkan pesan ke Instagram saya, yaitu sugi_setia. Dan supaya tidak tercampur dengan DM yang lain, isi pesannya langsung aja ke maksud dan tujuannya. Atau langsung tanya harga untuk promosi video di tab komunitas, supaya nanti bisa segera dibalas dan kalian akan dipandu untuk langkah selanjutnya. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk mengharuskan ataupun mengajak kalian yang lain untuk ikut promosi secara berbayar. Karena ini saya buat khusus untuk teman-teman yang meminta dan bersedia untuk dipromosikan secara berbayar. Jadi sekarang ada dua cara untuk promosi video di tab komunitas. Yang pertama secara gratis, nanti satu atau dua hari sekali saya akan pilih komentar dari video ataupun dari postingan komunitas. Dan saya akan bantu promosi videonya secara gratis. Yang kedua secara berbayar, caranya kirim pesan ke Instagram dan langsung saja ke intinya, supaya secepatnya direspon karena untuk slot promosinya itu terbatas. Syarat dan ketentuannya ini bisa kalian cek lagi di kolom deskripsi video ini. Dan jasa promosi ini khusus untuk para YouTuber yang masih pemula, dan saya tidak bisa menerima jasa promosi dari YouTuber yang sudah besar. Ini supaya komunitas YouTube Jalan Sugi berisikan teman-teman yang memang aktif
dan ingin sama-sama belajar dan saling membantu sehingga bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber. Dan saya juga hanya menerima jasa promosi di tab komunitas YouTube dan tidak memiliki jasa penambah subscriber, jasa jam tayang, ataupun menjual jasa yang lainnya. Semoga kalian yang awalnya sebagai penonton nanti akan menjadi yang ditonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.